السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وجعلها معراجا للسالكين وجعله قرة عين للمصلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة وعقلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لين وفق وسح لساني لقراءة القرآن والحديث والأزكى والأدعية والخطابة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Artinya, wahai orang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta kamu secara sesama kamu dengan jalan yang salah. Yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah, taufik hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita sehingga kita dapat lagi meneruskan ibadah kita. Lalu kita duduk di akhir bulan Rejab, kita dalam Syaban, akhirnya kita bertemu dalam Ramadan. Itulah yang di kita doa-doa supaya Allah Ta'ala sempatkan kita dengan Ramadan di mana banyaknya kelebihan mana kita sebut sebelum ni. Itulah penghiasan segala bulan. Segala bulan penghiasan ia itu ialah wazayna al-shah syuhur, bulan syahr Ramadan. Hiasi dengan bulan-bulan adanya bulan Ramadan. Itu hebat. Itu juga sebelum ni kita ada sebut syahru wazayna kutub. Dihiasi dengan kitab-kitab, iaitulah nazalul Quran, diturunkan Quran. Maka itu ada kelebihan bagi perhiasan-perhiasan tu. Kerana bila kita dapat perhiasan tu, maka banyaknya manfaat yang akan kita dapat. Yang cuma kita nak dapat taufik, itulah tenaga qudratullah ataupun kuasa qudrah yang kita belajar akidah. Qudrah yang Allah Ta'ala bagi kuasa kepada kita, kuasa itulah kita nak dapat pertolongan daripada Allah. Sebagaimana kita sebut dalam sembahyang kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tahu qudrah kita, tidak boleh memberi kesan langsung kerana kudrat kita bukan kudrat hakiki. Kudrat kita hanya kudrat muqayyad, yang berkait sahaja. Kita tidak boleh buat apa-apa tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ke Allah Taala nak bagi taufik kepada kita ialah ya la wa yuhibbu wa yarda. Itulah mesti dia redha dan mesti dia suka. Itu syarat
antara kita nak dapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Muslim rahimahullah taala lalu kita tengok sambung balik ada kita ya bimbingan umi ni berkaitan al-bayt ataupun disebut al-buyut buyut ni kita tahu dia jamak lah jamak daripada bayt reserve MOP ni dia mari tiga kalimah dia mari kalimah baraba tiga semua tu tapi bila bila dia jamuk lebih banyak jadi buyu buyu ruang jadi kita bicara ni berkaitan dalam kitab bimbingan ini berkaitan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Allah Taala firman pengarang kitab kita dimasukkan ayat wailul lil mutaffifin alladhina idaktalu 'alan nas yastawfu idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru ha artinya neraka wailah bagi orang yang mengangi orang kurang yang mengangi yang kurang kurang apa tu itu timbangan apabila mereka menyukat untuk dirinya diminta dicukupkan dan apabila mereka menyukat untuk orang lain ataupun menimbang lalu dia dikurangkannya itu inilah yang dicela panggil dalam perniagaan kita dalam al-bay' dalam muamalah kena ada fiqh fiqh dari segi kefahaman kita ni kefahaman macam budak-budak kecil tidak tak jadi dipanggil belajar fiqh itu semua mampu maka tidak menjadi syarat lagi itu macam kita orang yang ada mukallaf akil baligh semua tu maka terbebang kepada kita hukum haram semua itulah wajib makruh sunat tadi maka terbebang kepada kita mesti kita guna dengan sebaik-baiknya dan dia dan dia tidak akan selamat daripada perkara yang terlarang melainkan jika ia melebihkan sedikit jika ia menangkat ataupun menimbang untuk orang lain jadi itu lebih lebih kita menimbang kita bagi lebih sikit selamat dah kalau ada rosak mana-mana dalam tu selamat dah kalau dibagi cukup-cukup sekelu maknanya kalau ada rosak situ macam mana sedangkan dalam perniagaan tu mesti ada redha sama redha sebagaimana ayat yang kita baca tadi ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin taradin redha itu kita redha kita guna fa'lu mudhari tak tadi redha ni suka sama suka lah jadi ramah bila orang balik tengok Allah semua dah dimakan kali bagi lebih selamat dibagi selamat lebih ataupun dijual sesuatu tu ni ambil hadiah sebab itulah banyak kalau kita tengok apatah lagi dalam kitab Ar-Rayyah wa Taqrib matan Ar-Rayyah wa Taqrib banyak perbahasan berkaitan jual beli tadi ni panjang dan dia suruh kita juga mesti ada serukah kita ada kena ada serukah Nabi kita salam salam macam kita tidak payah membahas lah berkaitan serukah lalu orang yang tak serukah dia
ibadah berkaitan sedekah, dia buka begini, begini, begini. Itulah amalan kita, itulah harta kita, panjanglah berkaitan sedekah tu. Jadi rupanya bila kita sedekah ni dalam perniagaan, ia selamat, jadi selamat dah. Kau cacat tadi. Sebab apa? Kita dah bagi dah lebih ni. Ni dia sembunyi, tak boleh. Dan ia mengurangi sedikit jika ia menakat ataupun menimbang untuk dirinya sendiri. Bila kalau dia timbang untuk diri sedikit, dia kurang sikit. Kurang sikit sebab apa? Orang tuang kata ambil lah, bayarlah harga, dia pun ambil sikit-sikit. Dia kurang, takut terlebih ambil. Ni balik. Maknanya untuk dirinya dia kurang. Tapi masalah untuk diri nak lebih dia. Itu dia sebab. Dan sebab suka sekali. Dan dah digambarkan keadilan. Mudah. Kalau untuk diri kita, kita nak baik. Dan untuk orang lain, kita nak baik juga. Itulah timbul adanya hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta. Tidak beriman seorang itu, tidak sempurna iman seorang itu, hatta yuhibbu, sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih nafsi dirinya sendiri. Itu. Dan sebagaimana, dan kerana orang yang mengambil haknya cukupnya akan hampir melampaui hak orang. Kerana bimbang tadi lah. Dan setengah orang kata apa? Setengah dia kata, saya tidak ingin membeli neraka wil daripada Allah dengan sebutir, yakni lebih sebutir sahaja. Ada orang buat barang buat kaitan benda-benda kini. Tapi orang dulu macam mana? Lebih sikit je. Terambil orang je. Dia akan beritahu dulu. Kerana apa kita tengok? Tak mau beli neraka wei daripada Allah dengan sebutir, yakni lebih. Ini kait dengan sedekah ni. Kalau tengok dalam ayat Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Allah Ta'ala suruh kita orang beriman jangan nak makan, nak makan harta makanlah. Tapi illa an takuna mesti perniagaan. Perniagaan tu juga boleh. Kena tengok pula antaradin. Ia ada satu-satu. Sebab itulah ayat Quran ni kita tak boleh nak baca separuh-separuh. Kerana ia tafsir. Itu dalam kitab-kitab mana hajimu fasirin. Dalam kitab usul tafsir. Dia ada jelas. Tafsir Quran. Quran tu dia akan menjelaskan. Ini ayat yang pertama ataupun ayat dalam tu, dia akan terang ayat yang sebelum tu. Kalau ayat tu tak bagi kita tak jelas dah, tapi nak lebih jelas lagi, maka ada datang pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana berkaitan sembahyang. Quran sebut sekian-sekian, maka datang pula hadis Nabi berkaitan sembahyang, takbir, ketakbirah, maka tahrim, macam-macam lah. Tak mampu duduk, tak mampu berdiri, duduk dan sebagainya. Selagi ada akal. Setelahnya pergi pakaian, setelahnya pergi kepada badan, semua. Itu terang. Jadi, nak makan, tapi jangan batil. Mesti dalam cara perniagaan ataupun cara suka. Antara di minggu dia suka, kita buat hati juga. Dan kata Imam Qurtubi dalam kitab ini, kitabnya Jami' al-Ahkam Quran, Imam Qurtubi panjang jilid dia, bahawa kalimah batil itu bukan bermaksud apa dengan cara yang bukan nak bukan hak seperti riba, judi, kezaliman.
serta perkara lain adalah kecuali dengan jalan perniagaan. Ini tak boleh cara riba, judi, tipu sekali langsung. Ia mesti jalan Allah. Bukan dalam hadis Nabi SAW sebut innamal bay'a bay'a. Semuanya jual beli itu dengan cara suka rela. Suka rela. Jual beli mesti suka rela dan harus ikut syarak. Itu kesan dia. Dan kalau kita tengok As-Sana'ani, As-Sana'ani Inggeralan ulama Yaman, As-Sana'ani sebut sebut dalam keredaan adalah perkara yang tersembunyi dalam tersembunyi dan tidak dapat lihat. Sebab itulah perlu disandar kepada perkara-perkara zahir seperti lapah, rasa redha. Kadang bila dia berniaga, kita tak nampak hati orang ini, berhati tak berhati. Tapi nahkum ya zahir. Kita boleh hukum dari segi zahir. Kalau cukup lekat dah, dia terang dah belakang, tu hak ia. Tapi masalah ada perkara-perkara sembunyi. Tu. Bukan dalam kaedah fiqh sebut ar-ridha bi syai' ridha bima yatawalladu min. Itu kaedah fiqh. Untuk kaedah fiqh satu. Ridha dengan suatu adalah ridha dengan apa yang terbit daripadanya. Tu. Maksudnya ridha, kita nak ridha sesuatu tu mesti terbit daripada sesuatu tu perkara yang ada usul-usul berkaitan dengan ridha. Kalau perkara yang permulaan tu tak ada ridha dah, macam mana? Maka berlawananlah dengan kaedah ataupun qawaidah. Kaedah ridha syai' tadi. Dan disebut lagi, dan orang yang mencampurkan makanan dengan tanah ataupun sebagainya kemudian menangkannya, maka ia tergolong orang yang mengurangi, orang yang kurang juga campur tanah, biasa ubi atau barang-barang daripada tanah. Kalau jual apa ni, jual berah pelik hangat, bukan apa lalu, mana kotor ni. Jadi timbang bila kita beli ubi ke apa, pasti banyak bawah ubi jenis bangga apa ni, kekok lubang sikit tu ada tanah, tidak buang cerah tu berat contoh. Ada orang contoh itulah. Jadi yang ambil timbang lah sekali. Kerana sebab itulah berkaitan jual beli mesti jelas. Kita baca sebelum ni dah jelas dah apa yang kita sebut ni. Itulah, biar jelas kabur kekurangan mana, kabur hak mana ni, hak mana ni. Kalau tak perlu, buat buang yang buruk ni. Kalau tak buruk situ, tinggal situ. Lepas tu jual hak molek. Lepas jual hak molek, lepas tu hak buruk, hak boleh makan lagi sikit tu, ambil bagi saja. Tapi tak ada gitu. Ada ia kena hak hati nombor-nombor semua. Kita buat bahas kaitan ar-rahmah kan. Ia kena al-qasi, ia mesti riqatan fi qalbi. Allah tak letak halus dalam, lembut dalam hati seorang tu. Bila Allah tak letak seorang tu hati lembut, dia jadi baik. Kasihanlah je kerja. Siang-siang je. Lepas mari riqatan fi qalbi, Allah tak letak pula apa ni, sebelum tu dia letak rahmah. Bismillah. Lepas tu riqatan fi qalbi, lembut. Lepas tu ihsan pula, rasa belah kasihan. Ihsan tinggi lah. Jadi bila hati tu jadi, tak ada lah istilah nak tipu dan sebagainya. Itu ni sebuahnya. Dan orang yang sebut lagi, dan penjual daging yang menimbang daging bercampur tulang. Kalau waktu hak niaga kita tak apalah. Kalau orang nak daging saja, ni ada sebutlah. Nak daging saja. Oh ya, susu tak agak tulang sikit, nak berat sikit. Banyaklah istilah tipu
kita nak mari panggil al-bai' peniaga mu'asarah, dia panggil jual beli berkaitan hak terkini. Ada dulu dia dah bahas hak terkini gini, tipu helah tinggi lagi. Ada zaman makin canggih, atau zaman PKP pula, zaman naik-naik laka sebagainya, sebagainya. Jadi hak tak ada agama, hak tak ada ni lagi lah, tipu ni, tipu tu. Sebab itulah asah setiap perniagaan, setiap perbuatan kita yang dipuji syarak, mesti kita mesti belajar dengan, mesti ada ilmu sikit sebanyak. Asah dia tu mesti. Dan disebut begitu juga keadaan seperti dia boleh dikiaskan pada segala barang. Mana barang lain pun bolehlah kita kias. Yang ada usul-usul tu dan seperti yang biasa digunakan oleh penjual kain. Jual kain ada kat disebut dalam ni. Ketika ia mengilat untuk membeli di kenduk, digendukkan kain itu ke bawah. Ketika dia nak ukur tu lah nilai tu, dia buat bawah gitu. Tapi bila dia nak ngilang untuk jual dah, dia tarik balik jadi tegang. Jadi dia buat kendor sikit, asal buat labuh dah, nak pergi nampak. Lepas tu bila tanya nak jual tu, tuan paling tak tanya sikit, dia pun buat cara. Jadi dulu dia sebut dah, dia sebut dah dulu. Jadi sekarang mana? Tapi mungkin sekarang nak nampak dah cara-cara gitu. Dia mungkin cara dia tengok keadaan orang, orang naik harga barang dan sebagainya. Itu dah dia panggil pelanggan mari jaga-jaga. Sehari 4 orang kat raya je lah ramai pun. Mari sikit kalau jenis kedai gitulah. Jadi ambil kesempatan, ambil kesempatan. Itu inilah apa yang disebut tidak membawa berkat pada ini. Dan supaya semua ini dilakukan supaya terdapat perbezaan dalam ilayannya. Dan pedagang yang mengamalkan cara begini tentulah tidak akan terselamat dan tergolong orang yang mengalami pemukuran tadi dan bakal dikenakan neraka wil. Jadi bahas dalam ayat wailul mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawu. Itu panjang dan banyak dikias, dikait kait dengan ni, kait dengan tu. Ni dengar dengan kawin, bila balik ke kubur kau tahu. Dulu ulama-ulama dulu ada sebut dah, ada sebut dah sekian-sekian. Aku tak percaya, kita tak apalah sikit lagi, lepas ni taubat lah. Akhirnya mati tak tahu. Kerja-kerja tipu helah tetap buat, maka mati tak boleh nak buat apa. Itu. Dan hendaklah yang keempat yang sebut, dan hendaklah berkata benar pada menyatakan harga setiap waktunya, dan janganlah sekali merahsiakannya. Rasulullah SAW melarang keras untuk menghadang kafilah. Kafilah, kafilah ni rombongan. Kafilah bahasa Arab rombongan pendagang. Jadi kita tahulah bahasa Melayu ni banyak, banyak ambil bahasa Arab. Hatta bahasa Arab sehingga yakni banyaklah logat-logat disebut, logat Latang, logat Terengganu, logat bukan logat sebenarnya, logah bahasa Arab semua logah, logah tu bahasa. Ialah bahasa Latang, bahasa Terengganu, gitu nak sebut sebenarnya. Yang sebut logat-logat sebenarnya logah. Dan ni pun qafilah sebutnya. Jadi
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat larang ni. Munhadam maknanya sekat kafilah rombongan pendagang yang sedang dalam perjalanan. Dan melarang juga ia suka menaikkan harga barang. Adapun menghadang kafilah peniaga itu ialah untuk menyembunyikan di luar kota, lalu memborongnya. Dia tahan dah rombongan barang nak masuk, dia tahan dah, sekat dah. Buat apa? Sebab dia nak ambil harga murah lagi, dia nak ambil harga murah lagi. Lepas tu bila sapar dekat kota, dia pun katalah ni harga mahal sekarang ni. Padahal dia ambil untung jauh, jauh. Macam berlaku dulu lah masa kita duduk yang mahluk. Contohnya kita sebut dah sebelum ni, banyak belajar yang mahluk jual, beli baju banda lah. Baju banda kalau kira RM10 je, jual Malaysia jarang temu, tak tahu ni masuk melalui mana. Pakaian manda comel-comel daripada tu, daripada yang buat masuk jual Malaysia boleh ke buat tu kan? Banyak lah orang yang minat manda ambil luar jin, luar ni, luar tu kan. Jadi parok lah kalau dia tengok parok ialah nak untung tu. Tapi dia dah tahan masa tu. Ni rombongan dia memborong, memborong semua barang dagang mereka itu dan memberi harga yang tidak betul dari harga dalam negeri. Jadi dia dah sekat dah, ambil dah barang tu, sehingga orang lain nak tu tak boleh. Dia pun bila orang nak beli, kata tak boleh, kurang sikit, tak boleh, saya ni beli, tipu. Tak boleh. Dalam perniagaan mesti kita jelas, yalah nak untung. Kita tipulah apa-apa, kita nak untunglah sekali apa pun, kalau tak berkat. Asas hidup kita nak ambil berkat tadi. Maknanya rezeki ada. Kita jangan ingat rezeki kita saja. Ada di celah-celah tu rezeki orang lain pula. Kalau dia ingat, dia ingat, dia fikir rezeki aku. Berat. Akhirnya Allah Ta'ala teri ambil lagi, orang curi sebagainya, tak ada. Itulah sebelum ni kita ada baca dah. Sebelum ni isu kata apa, itu sementara, barang semua ni sementara saja. Kalau ingat tu boleh. Macam berkaitan riak, kita belajar riak, contoh dia suka dipuji, kita ingat hak ni sementara je. Cara obat dia, dia ulama bagi dah obat, itu sementara je. Kalau suka dipuji tu, puji-puji asal balik kepada Allah semua. Kena diwaham dia penyakit, zon, syak, syak, zon, boleh tahan lagi, syak, boleh tahan lagi. Pergi ke waham, jangan nak balik, mudahlah, payah. Pergi dalam waham, dalam baik kat bawah tu, dia nak pergi ke buruk je, nak pergi ke buruk je. Itu kita ingat balik, ini benda waham je ni. Itu itu berkaitan sementara, sementara. Dan dilarang juga seorang kota menjual bagi pihak orang badui. Itu apabila seorang badui datang ke kota membawa barang dagangnya yang dijual, yang hendak jual dengan segera. Tetapi datang pula seorang kota berkata, tinggallah barang-barang itu kepadaku supaya aku menaikkan harganya, dan kita menunggu sampai harganya naik dulu. Jadi barang tu dok, sebab apa? Antara dia larang, sebut ni dia larang juga, antara bimbang barang tu, patutnya dijual, perlu dijual dah, takut jadi rosak. Jadi rosak, dia pun hejar-hejar sikit, buat comel sikit benda, akhirnya rosak dah barang tu. Sepatutnya barang tu diguna sekian-sekian,
Tapi oleh kerana nak tunggu harga tadi. Jadi kena ikut peredaran harga tu. Maknanya kalulah harga tu sekian-sekian duit lebih lah ke masa-masa tu. Masa tu ikutlah. Ni tak nak lebih. Tapi kita tak, bagi kita tak ada masalah sini. Kita tak ada masalah sini. Setengah negara lain, sebab kita ada kawalan kan, kawalan barang, barang. Boleh lah kalau jenis beli sesama-sama gitu. Nak sangat, beli lah kira lah. Tidak apalah kira tu sama dengan tu. Tapi kita mesti tengok kepentingan orang lain juga. Itu sebut. Dan dilarang juga meninggal harta. Iaitu apabila seorang datang kepada jual barang yang sedang ditaruh, ditaruhkan kepada seorang pembeli, lalu dia dia pula sengaja meninggikan harganya sedangkan maksud bukan nak membeli tetapi untuk menaikkan semangat sembeli. Ini ada juga jenis gitu. Jenis macam mana? Pakat iwak beli, beli pada akad apa dia pun tengok orang pun tengok harga sekian ni mahal tapi nak dia pun buat naik akhirnya pulang balik. Jadi disepakat antara pembeli ni dengan penjual tadi nak keliru orang hak aduk tepi tu lah macam orang tu fikir lah ataupun ijolok suami dia tengok orang tu beli banyak pula dia beli tu ada akhirnya dikembali balik. Ada juga jenis gitu. Ada dah hal ni kita tengok jenis kalau jenis perabot lah. Perabot banyak beza. Kita boleh tengok perbezaan kan. Orang kata apa ni sport kau kat dumu murah lagi kat sini kan. Ada setengah lah yang sebut perabot pulau apa ni saya lupa lah. Ada orang tukang tu beritahu. Jadi jauh sangat antara 1,800 hot ni ambil kat 4,000. Ni sungguh ada beritahu. Jadi jauh. Jadi kita tengok keadaan tu juga. Itu disebut. Dan semua nilai ini menunjukkan bahawasanya tidak dibolehkan seorang itu mengelirukan terhadap penjual dan pembeli dalam perkara harga sehari-sehari. Dan kiranya mereka mengetahui barangkali mereka yang tiada berani membuat perjanjian jual beli maka melakukan ia demikian itu adalah sebagai penipuan yang haram. Jadi istilah disebut itu keliru dan tipu. Semua itu adalah haram. Tak boleh itu. Itu ia termasuk dalam golongan orang yang zalim. Dan disebut dalam ini itulah ihsan dalam muamalah. Sebab itulah perlu boleh ihsan. Dalam hadis Nabi SAW apa dia sebut? Inna Allah katabal ihsan. Allah Ta'ala suruh sangat Nabi SAW Allah Ta'ala suka Allah Ta'ala perintah kepada semua orang yang beriman supaya berlaku ihsan. Kalau bunuh, bunuhlah. Itu banyaklah hadis dalam kitab Ulul Maram, Subul As-Salam. Ulul Maram syarah dia Subul As-Salam. Jadi banyak dalam hadis-hadis lain berkaitan sembelih. Lagilah nak bunuh, bunuh biar mati. Nak sembelih, biarlah mati dulu. Biar tajam bisa tadi. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya melakukan adil dan berbuat baik setiap sesuatu. Dan keadilan itu ada sebab keselamatan sahaja. Dan ia pula diumpama dalam perniagaan sebagaimana saluran keselamatan modal. Dan manakala ihsan itu ataupun buat baik sebagai sebab kemenangan dalam perniagaan kebahagiaan. Jadi dalam dia berniaga dia mesti ada ihsan.
macam mana Allah Ta'ala bersifat. Allah Ta'ala memberi ihsan kepada seorang. Allah Ta'ala bagi ihsan, tapi ia tidak. Allah Ta'ala luas, panggil rahmat, belah kasihan. Tapi manusia, sesama manusia tak ada belah kasihan. Dalam hadis Nabi sebut, apa tu dia sebut, Imam Fakhr Razi sebut, wa rahmati wasi'at kullu syai'in. Maksud tadi, dan rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum. Ketika dunia lah, adapun di akhirat ialah dikhususkan, mukhtassatun bil mu'minin, dikhususkan pada orang mukmin. Ya rahmat Allah, Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita kata manusia ada hak dia, pemurah manusia ada hak dia. Hati manusia sentiasa berbalik-balik. Hari ketika dia rasa buat jahat sekali lagi, sebab tu dia suruh kita ulang, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Alakilah kejahatan zahir, kejahatan batin semua. Itu. Jadi dalam inilah banyak pengarang kitab-kita dia datangkan dalil-dalil. Allah Ta'ala perintah supaya berlaku adil, supaya buat baik. Banyak. Mana dalil dia? Dan tiada sepatutnya seorang yang beragama itu merasakan puas dengan melakukan keadilan. Yalah, kebaikan kita tidak boleh rasa puas. Kebaikan sentiasa tunggu kita. Kita tidak boleh rasa istilah bosan. Mungkinlah sebab tidak kita bosan kerana tidak ada kemanisan. Bila seorang tak ada kemanisan dia, maka dia akan sentiasa nak buat semua. Sedangkan pintu keihsanan itu atau buat baik ditinggalkan begitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaiki. Allah Ta'ala perintah kepada kita, wa ahsin, buat baiklah. Perintah fi'lul amr. Kama ahsanallahu ilaik, seperti mana Tuhan Allah buat baik padamu. Allah Ta'ala banyak beri kebaikan pada kita. Maka itulah dicelah-celah ataupun dicelah-celah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, ada rezeki yang lain. Mana? Dari zakat. Zakat kita. Dan cukup tu lagi, Allah Ta'ala bagi lagi. Itulah sedekah. Dan Allah Ta'ala firman lagi, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Hari Jumaat biasa kita kena baca. Sungguh Allah Ta'ala menyuruh buat keadilan dan ihsan. Ikatan tadi lah mesti masuk, riqatan fi qalbi, riqatan fi qalbi, lawan dia qasi qalbi, hati yang keras. Hati yang keras biasanya dia akan lembut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Sebagaimana disebut, ilahi akrimni wa husni sawt, wahai Tuhan, mulialah suara tadi, suara orang yang membaca Quran. Hatta riqatan fi qalbi, lembutlah hati dia, sehingga hati dia lembut, in kana qasi qalbi, sekiranya hati dia keras. Itu latih dengan Quran ataupun istighfar. Dan dalam ayat disebut, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu paling hampir kepada orang-orang yang berbuat baik. Buat baik. Inna rahmatah, kita perlu bahas inna tu. Kalau kita belajar bahasa Arab, inna tu sungguh. Kalau kita ambil baca tadi, wa ahsin kama ahsanallah. Dia guna perkataan apa? Wa ahsin kama ahsanallah. Apa dia sebut? Wa ahsin kama hasanallah. Tapi sebut ahsin. Kerana kita tahu ahsin itu menurunkan isim tafdhil. Lebih.
lebih kebaikan Allah bagi kepada kita di saat kita gelisah, Allah Ta'ala bagi keterangan. Di saat kita rasa kesusahan, Allah Ta'ala bagi. Di saat kita rasa lemah ataupun nafah, tarawah dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi. Dah banyak kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka buat Allah Ta'ala kan, buatlah baik kepada manusia sebagaimana aku buat baik. Dan inna rahmatullah rahmah kathirah, Allah Ta'ala banyak lagi rahmat kepada hamba-Nya. Ada banyak tadi kita tengok dalam kitab lain berkaitan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan rahmat Allah. Berkaitan rahmat Allah saja banyaklah. Itu kepada orang kafir, ke orang binatang semua. Orang beriman bagi semua. Tetapi orang yang beriman beruntung lagi kerana dia ada khusus. Khusus dipanggil istimewa tadi. Iaitulah Ar-Rahim. Dan kita akan bahas baliklah berkaitan berkaitan ihsan dalam muamalat ni. Itulah. Dan pada hakikatnya ihsan pada setiap keadaan. Jadi disuruh kita buat baik tu maknanya ihsan lah. Buat baik semua. Dalam setiap keadaan, perbuatan kita, kelakuan kita, akwal, percakapan kita semuanya. Itulah sikit banyak. Moga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita dalam kita melakukan kebaikan, dan Allah Ta'ala redha kita, dan Allah Ta'ala memberi kita keberkatan dalam semua keadaan, insya-Allah. Allahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdi wa ni'matuka ya mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an rahuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.